Selamat pagi guys. Ini adalah pembuatan mie goreng ala rumahan. Itu dikasih apa bu? Garam. Sebentar. Di sini ada telur yang sedang digodok 4 biji. Nanti temennya mie ini. Oke ya guys ya. Nanti kita lihat bagaimana mie ini tadi sudah siapkan. Tadi prosedurnya apa bu? Dicuci dulu terus. Dicuci, godok dulu. Ini mie goreng. Kental sekali bu. Nggak dikasih air lah. Itu yang merah-merah apa? Wortel? Nah, merah ini wortel guys, coba tak karena itu wortel. Itu, wah itu. Ini wah luar biasa ini. Ini goreng, diaduk-aduk begitu. Itu ditambahkan apa bu? Coba. Mau ditambahkan kecap. Berapa ukuran nih? Secukupnya? Cukup, tergantung. Waduh, waduh batuk tukang maskernya. Tapi pakai masker guys. Oishi. Kering bu. Nggak dikasih air tuh. Kenapa ini jadi air terus? Tukang sini digodok kok. Waduh. Ini mie goreng sudah berwarnanya beda guys, karena dikasih kecap tadi. Nanti kasih apa lagi? Kasih apa nih bu? Rahasia. Bumbu rahasia katanya. Bumbu rahasia guys. Ketumbar sedikit. Itu yang di bawah masih warnanya sudah berubah guys dari yang tadi awal kita. Waduh, ini homemade ya, betul-betul buatan sendiri. Jadi tidak ada editing apa-apapun. Lihat guys, dari awal ini lebar ukuran wajannya berapa ini kira-kira bu? 40. Lebar ini guys, wajan lebar ini. Ini ukuran untuk berapa orang minyak kira-kira bu? 10. Untuk 10 orang guys. Untuk 10 orang. Tadi waktu pemberian bumbu kita tidak ikut karena pas lagi di jalan jadi mendadak sekali. Tidak apa-apa. Nanti kita review di waktu terpisah bumbu yang digunakan. Ini proses memasaknya saja. Guys, perhatikan. Mie putih, bungkusnya hilang ya bu tadi. Tadi ini mie putih biasa guys yang dijual di pasaran. Ada bawang merah, bawang putih nanti. Tidak tahu apa merek itu. Diaduk guys ya, dipuntel-puntel gitu. Nah, ini dikasih minyak guys, sedikit saja. Terus, iya, supaya jangan terlalu lengket ya. Kasih minyak tadi sedikit guys, supaya tidak terlalu lengket katanya. Oke ya. Nanti kalau sudah dihidangkan kita review lagi ya. Ya Bu ya. Jadi sampai di sini dulu guys. Jangan lupa kalau sudah menyaksikan Bu yo like, komen, lonceng kah kalau berkenan ya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam.